بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد مسلمين dan muslimat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan agama Buddha, iaitu salah satu daripada agama yang wujud sehingga hari ini dianuti oleh sebahagian dari kalangan manusia ataupun sebahagian daripada penduduk dunia yang menganggap bahawa Buddha adalah merupakan pengasas ataupun sebagai orang yang telah mencipta agama yang baharu ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita telah sebutkan dalam pertemuan yang lalu bagaimana agama Buddha ini diambil namanya daripada, kalau kita boleh sebut sebagai pengasasnya adalah daripada nama Gautama Buddha. Dia seorang yang asalnya menganut agama Hindu, hidup di dalam kemewahan seorang anak raja yang memerintah di satu kawasan di India. Lalu kemudian setelah dia berkahwin, dia mempunyai anak, dia melihat tentang kesakitan yang dialami oleh manusia. Dia melihat tentang orang-orang tua yang sakit. Dia melihat di sana adanya kematian dan seumpamanya, menyebabkan dia ingin mencari hakikat tentang perkara-perkara yang dilihat tersebut. Kita telah menyentuh bagaimana akhirnya Gautama Buddha ini telah bertapa di dalam hutan, asalnya bersama-sama dengan penganut-penganut agama Hindu, tetapi oleh kerana tidak dapat mencari jawapan yang ingin dicari tersebut, maka dia telah melakukan pertapaannya sendiri, yang membawa akhirnya setelah lama dia bertapa, dia masih lagi tidak menemui jalan ataupun menemui jawapan yang ingin dia cari, yang ingin dia dapatkan. Akhirnya dia ingin kembali kepada keluarganya dalam perjalanan hendak keluar daripada hutan tersebut. Tiba-tiba dia mendengar suara agar dia teruskan pertapaan, menyebabkan beliau ataupun Gautama Buddha ini meneruskan pertapaan di bawah sepohon kayu dan mengikut apa yang disampaikan kepada kita. Gautama Buddha ini telah menerima apa yang disebut sebagai nirvana, iaitu wahyu, suatu ajaran yang mana ia memberikan jawapan-jawapan yang diingini oleh Gautama Buddha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi Gautama Buddha telah keluar daripada hutan ini, daripada pertapaannya, dan menyebarkan ajaran yang dia perolehi tersebut. Kita telah menyentuh bagaimana antara
perkara ajaran yang diajar oleh Gautama Buddha ini ialah berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan perilaku. Beliau mempercayai ataupun menyebarkan fahaman yang ada padanya dengan mengatakan bahawa kehidupan kita ini adalah kesakitan. Semuanya adalah merupakan kesakitan, di mana kita dikelilingi dengan kesakitan ini. Umpamanya kita tengok manusia yang sakit, manusia yang mati, manusia yang susah untuk hidup, manusia yang berdepan dengan musibah dan sebagainya. Jadi beliau menumpukan ajaran yang disebarkan kepada masyarakat ini bermula dengan fikrah dan pemikiran yang berkaitan dengan kesakitan. Lalu setelah disebarkan poin ini, perkara tersebut disebut kepada orang ramai pula hakikat yang seterusnya, bahawa sebab kepada kesakitan ini adalah syahwat, nafsu dan keinginan yang ada pada diri manusia. Dan seterusnya, sebab-sebab kepada berlakunya kesakitan ini boleh untuk dihilangkan. Lalu beliau telah membawa 8 jalan untuk menghilangkan kesakitan tersebut. Inilah sebenarnya perkara utama yang dibawa oleh Gautama Buddha. Dan kita telah menyentuh dalam pertemuan yang lalu bagaimana Gautama Buddha tidak langsung menyentuh berkaitan dengan ketuhanan. Dia tidak mengajar siapa yang perlu disembah, bagaimana cara untuk menyembah dan seumpamanya. Beliau tidak menyentuh tentang perkara ini. Bahkan apabila ditanya tentang ketuhanan ini, beliau hanya senyap. Apabila anak muridnya bertanya tentang siapa Tuhan, siapa yang menciptakan alam ini, adakah Tuhan ini wujud, beliau hanya senyap sahaja. Dan kemudiannya apabila disoal terlalu banyak, akhirnya beliau berkata kepada anak muridnya, aku datang untuk bukan untuk mengajar engkau tentang Tuhan, tentang alam ini, siapa yang menciptakan dan seumpamanya. Tetapi aku bukan untuk mengajar tentang perkara ini, dan jangan kamu tanya aku tentang perkara-perkara tersebut. Jangan kamu berfikir tentang perkara-perkara tersebut sebagaimana orang lain. Kamu pengikut aku tak perlu fikir tentang perkara ini, tetapi fikirkanlah sahaja tentang bagaimana kehidupan ini adalah kesakitan. Ini adalah sumber kesakitan. Inilah sebab-sebab. Kamu kena fikir apa sebab-sebab kesakitan ini dan bagaimana cara nak menghilangkan kesakitan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di situ kita melihat bagaimana Gautama Buddha dia tidak mahu berbicara tentang ketuhanan ini. Bahkan dia tidak menyatakan bahawa Tuhan itu wujud ataupun dia mengingkarinya, tidak disebut. Dia tidak mahu berbicara tentang perkara tersebut. Bahkan dia hanya menumpukan tentang persoalan pembersihan jiwa. Beliau hanya menumpukan tentang amalan-amalan yang perlu dilakukan dalam pertapaan untuk menyucikan jiwa ini, yang termasuk dalam perkara yang kita sebut sebagai nirvana yang diperolehi oleh Gautama Buddha. Justru itu tuan-tuan, ajaran yang dibawa oleh Gautama Buddha ini bukan berbentuk keagamaan, bukan berbentuk perkara yang perkara ketuhanan. Tidak, ia tidak menyentuh perkara tersebut.
ia menyentuh berkaitan dengan pembersihan jiwa, tentang pembentukan akhlak. Dan kerana itulah sebahagian ulama kita ataupun ulama kita melihat bahawa Buddha ini, agama, kalau kita nak sebut agama pun, ia hanyalah dalam perkara yang berkaitan dengan pembentukan peribadi dan akhlak manusia. Cumanya setelah Buddha meninggal dunia, mulalah kita lihat bagaimana para pengikutnya yang mendewa-dewakan Buddha, yang mengagung-agungkan Buddha, mengangkat martabat Buddha ini, Gautama Buddha ini, sebagai Tuhan. Jadi kalau kita tengok tadi, ia asalnya bukan agama yang berbentuk ketuhanan, tetapi pengikut-pengikut Buddha inilah yang telah menjadikan Buddha sebagai Tuhan mereka. Justru itu, dalam hal ini di sana ada dua bentuk ataupun dua jenis pengikut agama Buddha. Yang pertama, yang dikenali sebagai Hinayana. Hinayana, Hinayana ni ialah pengikut-pengikut yang mana mereka ni memakai pakaian kuning, mereka membotakkan kepala mereka, dan mereka bertapa di satu-satu tempat. Mereka ini lebih berpegang kepada apa yang diajar oleh Gautama Buddha, iaitu tidak menyentuh tentang persoalan yang berkaitan dengan ketuhanan. Mereka hanya bertapa, membersihkan jiwa, itu sahaja yang mereka lakukan. Mereka tidak berbicara tentang ketuhanan langsung. Dan ada pula satu jenis lagi pengikut yang disebut sebagai golongan Mahayana. Kalau tadi Hinayana, ini Mahayana, iaitu golongan yang dianggap ataupun mereka ini ialah golongan yang menganggap Buddha sebagai Tuhan. Mereka mempercayai di sana adanya syurga, adanya neraka dan seumpamanya, yang hakikatnya tidak diajar oleh Gautama Buddha. Jadi tuan-tuan, ada dua bentuk pengikut agama Buddha ini, dan kedua-duanya masih ada lagi. Golongan ini, dua golongan ini masih wujud lagi sehingga hari ini. Jadi begitulah kita melihat perkembangan agama Buddha. Yang kita nak sentuhnya ialah bagaimana asalnya agama Buddha ini, dia tidak berbicara tentang ketuhanan, tetapi setelah matinya Buddha, akhirnya Buddha itu telah dijadikan sebagai Tuhan oleh sebahagian pengikut-pengikutnya. Di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita boleh melihat perbezaannya dengan agama kita, dan ia sangat berlawanan dengan naluri yang ada pada manusia. Manusia, sesiapa sahaja dia ingin mengetahui siapa Tuhannya. Kerana manusia melihat alam ini, manusia melihat kejadian yang pelbagai di hadapan mata, melihat adanya matahari, melihat adanya bulan, melihat adanya langit, dan semua kejadian-kejadian ini akan menimbulkan persoalan siapa yang menciptakannya. Jadi justru itu, dalam hal ini sudah pasti manusia mempercayai bahawa ada kuasa yang menciptakan semua alam tersebut, yang kita sebut sebagai Tuhan. Justru itu menafikan tentang perbicaraan yang berkaitan dengan Tuhan ini, hakikatnya menafikan naluri manusia itu sendiri, yang mempercayai bahawa di sana ada kuasa yang menciptakan alam, yang menciptakan kejadian-kejadian yang dilihat saban hari, yang dilihat setiap hari di hadapan mata mereka. Jadi ini sebenarnya satu kelemahan ataupun satu kekurangan
yang menggambarkan kelemahan yang ada dalam agama Buddha yang bercanggah dengan naluri manusia berbanding dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini bahawa Allah adalah Rabb, Tuhan yang menciptakan alam, dan kerana kepercayaan dan keyakinan itu kita menyembah Allah, kita menuruti perintahnya dan meninggalkan perkara yang dilarang. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia mempercayai di sana ada kuasa yang boleh memberikan manfaat dan juga mudarat. Kerana mempercayai kuasa inilah, maka kita dapati manusia yang tidak mendapat hidayah daripada Allah, mereka menyembah matahari, mereka menyembah bulan, mereka menyembah sungai, mereka menyembah laut dan seumpamanya. Ini kerana apa? Mereka kata alam kejadian inilah yang memberikan manfaat dan alam kejadian inilah yang memberikan mudarat. Lalu dianggap alam ini sebagai Tuhan mereka. Bahkan ada pula yang membina berhala, membina patung sebab menganggap patung ini boleh memberikan mudarat dan manfaat. Jadi manusia ini dia tak boleh lari daripada berbicara tentang ketuhanan ini, berbicara tentang siapa yang boleh memberikan manfaat dan mudarat. Justru itu tuan-tuan, kalau kita tengok setelah daripada kematian Gautama Buddha, ada pengikut-pengikutnya yang tak boleh nak lari daripada perbincangan berkaitan dengan ketuhanan ini, akhirnya menganggap Buddha itu sebagai Tuhan. Kerana tak boleh nak lari daripada naluri kemanusiaan itu, naluri manusiawi itu yang ingin melihat ataupun mengetahui siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang menjadikan alam ini dan seumpamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, agama Buddha ini akhirnya setelah matinya Gautama Buddha, ia sebenarnya makin hari makin malang. Makin hari ia makin tidak ramai yang mengikutinya. Ini kerana mengikut Dr. Ahmad Shalabi, beliau menyatakan antara sebab kepada malapnya ataupun tidak berkembangnya agama Buddha ini ialah kerana yang pertama tadi, dari sudut kekosongan perbicaraan berkaitan dengan ketuhanan tersebut. Itu yang pertama yang kita dah sebut tadi. Sebab manusia dia ingin mengetahui tentang ketuhanan, dia ingin berbicara tentang ketuhanan yang boleh memberikan manfaat dan mudarat. Jadi ia berlawanan dengan naluri manusia. Ajaran Gautama Buddha ini berlawanan dengan kehendak dan fitrah manusia itu. Akhirnya kita dapati agama Buddha mula makin hari makin tidak ramai yang mengikutinya. Tidak berkembang. Ia makin malap. Ia makin gelap. Tidak ada yang berminat dengan agama tersebut. Di samping itu juga, Buddha dia tidak membina tempat ibadat dan juga tidak menyebut tentang cara-cara bagaimana untuk beribadat. Berbanding dengan agama yang wujud sebelum itu, iaitu agama Hindu. Agama Hindu sudah pasti telah pun kita bicarakan dalam pertemuan yang lalu, dia ada konsep ketuhanannya, Trinity seumpama agama Kristian. Dia ada dia ada tempat ibadat, dia ada ajaran-ajaran yang khusus, upacara-upacara khusus, upacara peribadatan yang khusus. Jadi ini berlawanan dengan agama Buddha tadi, yang mana akhirnya orang ramai lebih tertarik dengan agama Hindu berbanding dengan agama Buddha. Mereka menolak agama Buddha, mereka tidak berminat dengan agama Buddha ini.
kerana kekurangan yang telah kita sebutkan tadi. Dan akhirnya agama Buddha ini, tuan-tuan, kerana sifat manusia yang inginkan, yang ingin berbicara tentang ketuhanan ataupun ingin mengetahui tentang kuasa yang menciptakan alam, yang ingin beribadat kepada Tuhan ini, akhirnya penganut-penganut Buddha sebahagiannya, mereka saya sebut tadi, menganggap Buddha sebagai Tuhan. Dan yang keduanya, mereka bina patung Buddha. Tadi anggap Buddha itu satu daripada mereka anggap sebagai Tuhan. Yang keduanya, mereka bina patung pula. Patung ini diletakkan di dalam kuil agama Hindu. Jadi akhirnya kita dapati bahawa Buddha ini dah jadi salah satu Tuhan agama Hindu pula, sebab diletakkan dalam kuil Hindu. Buddha, agama Buddha, dia tak ada tempat ibadat dia khusus. Jadi kerana itu, patung itu diletakkan di dalam kuil Hindu. Dan ini tidak bertentangan dengan agama Hindu, sebab agama Hindu mempercayai banyaknya Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung-patung. Dan apabila diletakkan Buddha ini di dalam, ataupun patung Buddha ini dalam kuil mereka, ia tidak langsung bercanggah dengan akidah dan pegangan agama Hindu. Yang sebenarnya akhirnya agama Hindu telah menyerap agama Buddha ke dalam agama mereka. Agama Hindu menyerap agama Buddha ini ke dalam agamanya, agama Buddha, agama Hindu tadi. Sebab dah bercampur dah. Sebab kerana apa tadi? Kerana isunya agama Buddha ini, dia tidak mahu, asalnya sebagaimana yang kita katakan tadi, dia tidak mahu berbicara tentang konsep ketuhanan. Inilah kekurangan yang paling besar di dalam agama Buddha, yang berlawanan dengan agama Islam, khususnya juga berlawanan dengan naluri dan fitrah kejadian manusia. Yang ketiga, sebab agama Buddha ini makin malap. Bahkan kalau kita pergi ke India hari ini, tuan-tuan, sukar nak cari pengikut agama Buddha ini. Sukar. Walaupun agama Buddha ini wujud ataupun ia bermula di India, tetapi kita nak cari agama Buddha, penganut agama Buddha di India, setakat kajian saya, agak sukar. Sebab inilah yang kita akan dapati, penganut agama Buddha ni ramai di China, di Tibet, di Indonesia, di Malaysia, Thailand dan seumpamanya, di luar daripada India. Nanti kita akan tengok bagaimana ia berkembang. Ia telah dianuti ataupun siapa tokoh yang telah membawa agama Buddha ini ke luar daripada India. Cumanya yang saya nak sebut, di India itu sendiri tidak ada pengikut yang ramai, yang akhirnya ia makin hari makin malap. Antara sebab yang ketiga juga ialah kerana Buddha ini dia hanya berkait dengan nak mematikan ataupun nak menghapuskan nafsu yang ada dalam diri manusia. Dengan maksud yang lain, dia ingin mengislahkan, membaiki dalaman manusia. Nafsu yang kita katakan sebagai sumber ataupun punca ataupun sebab kepada kesakitan tadi. Buddha, kita dah sebut tadi, dia hanya tumpu berkaitan dengan kesakitan dan melihat nafsu sebagai punca kepada kesakitan itu, lalu disuruh manusia untuk menghapuskan kesakitan ini dengan 8 cara yang telah pun kita bicarakan dan sebutkan dalam pertemuan yang lalu. Jadi agama ajaran Buddha ini, dia berbentuk dalaman. Dia berbentuk spiritual ataupun dalaman, yang mana kalau kita tengok agama Hindu yang masih menjadi agama majoriti penduduk India, mereka lebih suka perkara-perkara yang berbentuk luaran, yang berbentuk zahir dan luaran. Umpamanya mereka diajar untuk mandi di sungai-sungai yang muqaddas, yang dianggap suci bagi mereka.
disusun upacara-upacara, cara-cara bagaimana nak beribadat. Jadi penganut ataupun penduduk India ini, mereka rasa lebih mudah untuk mengikuti agama Hindu berbanding mengikut agama Buddha yang agak sukar bagi mereka, sebab memerlukan kepada lawan nafsu, yang mana nafsu ini kalau dilawan sudah pasti ia merupakan perkara yang sangat payah. Nafsu dia lebih suka kepada perkara-perkara yang mewah, perkara-perkara yang selesa dan seumpamanya. Jadi ia adalah perkara yang sukar untuk dilawan. Justru itulah kita dapati penganut ataupun setelah kematian daripada Gautama Buddha ini, tidak ramai yang mengikuti agama Buddha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di samping sebab yang keempat, kenapa agama Buddha ini ia tidak ramai pengikut selepas kematian Gautama Buddha, ialah penganut-penganut Hindu mereka sangat kuat dengan taklid ataupun tradisi yang diwarisi daripada nenek moyang mereka, yang kebanyakannya ataupun semuanya adalah penganut-penganut agama Hindu. Nenek moyang mereka telah lama menganut agama Hindu dan kerana itu mereka sukar untuk meninggalkan agama Hindu tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah antara perkara yang ataupun antara penyebab kepada agama Hindu ini asalnya ataupun setelah kematian Gautama Buddha itu, ia makin malak dan tidak mempunyai ramai pengikut. Tiba-tiba datang seorang pemerintah yang berjaya menguasai India, yang dikenali sebagai Asoka. Kalau tuan-tuan biasa dengar, kalau tak silap saya, siapa pelakon Hindu tu? Hindustan? Shah Rukh Khan. Dia pun ada buat filem Asoka kan? Kalau tak silap saya lah, saya pun tengok poster je, tak tengok pun, tak sempat tengok pun apa yang dia lakukan, tapi tengok poster tu Asoka, dia jadi pemerintah tersebut. Memang Asoka ni memang wujud. Asoka ini dia adalah pemerintah yang mewarisi pemerintahan daripada ayahnya yang sebelum itu datuknya berjaya mengalahkan golongan ataupun berjaya menguasai India ini, diambil daripada pemerintahan Iskandar Macedonia. India ketika itu dikuasai oleh anak beranak Iskandar Macedonia. Lalu datuk kepada Asoka ini berjaya mengalahkan tentera Iskandar Macedonia dan akhirnya diwariskan pemerintahan itu kepada anaknya dan seterusnya cucunya yang bernama Asoka ini. Tuan-tuan, Asoka ini waktu hidupnya adalah seorang yang hebat, pemerintah yang berjaya di dalam setiap peperangan. Cumanya tiba dalam satu tahap kehidupannya, dia mula rasa ada kekosongan jiwa. Dia merasa tidak tenang dengan peperangan, dengan cara pemerintahan dia yang kuku besi dan bertindak ganas. Dia rasa ada sesuatu yang tak kena di dalam dirinya. Justru itulah, kerana rasa tidak tenang inilah menyebabkan akhirnya dia beramal dengan ajaran agama Buddha. Sebab dia kata agama Buddha ni agama yang berbentuk spiritual, yang berbentuk dalaman, yang mengobati jiwa manusia. Kerana itu dia menganut agama Buddha. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahawa beliau ini ataupun Raja Asoka ini, dia tidak tenang hati kerana dia banyak membunuh. Antaranya juga dia membunuh adik-beradiknya, iaitu seramai 29 orang.
Dia pernah membakar isteri-isterinya dan juga hamba sahayanya. Dia bertindak ataupun memerintah dengan cara yang kejam. Jadi kerana itu, hidup dia tidak tenang. Ketidaktenangan hidupnya itulah yang akhirnya dia cuba mencari ketenangan dengan beramal dengan ajaran Buddha tadi. Jadi tuan-tuan, akhirnya penganut ataupun pemerintah India Asoka inilah yang akhirnya menganut agama Buddha, dan dialah yang telah menyebarkan agama Buddha kepada masyarakat. Dan di samping menyebarkan agama Buddha ini, dia telah melakukan perkara-perkara yang berbentuk kebajikan. Dia telah menggali telaga-telaga yang banyak untuk rakyatnya, bercucuk tanam, membina hospital, taman-taman awam, kebun-kebun dan seumpamanya. Dia melakukan perkara-perkara kebajikan ini atas sebab ajaran agama Buddha tadi. Sebab ajaran agama Buddha, dia lebih berbentuk pembentukan akhlak dan peribadi, kesan daripada ajaran yang dia anuti tersebut. Dan Asoka ini telah menghantar mubalir-mubalir, menghantar wakil-wakil luar daripada India mengajar agama Buddha, umpamanya ke Kashmir, ke Himalaya, ke Parsi, ke Iskandaria dan lain-lain lagi, negara-negara yang lain. Dihantarnya mubalir-mubalir untuk mengajar tentang agama Buddha yang menjadi anutan kepadanya tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya agama Buddha ini yang asalnya hanya wujud di India berkembang menjadi agama dunia. Ia dianuti oleh penduduk negara-negara yang lain. Ia makin berkembang sehingga kita melihat ia bukan hanya wujud di India ataupun di sekitar India, tetapi juga sampai ke negara China, sampai ke Jepun, sampai ke Thailand, Indonesia, ke negara kita dan lain-lain lagi atas usaha daripada Asoka ini. Kerana dia ada kuasa pemerintahan, dia gunakan kelebihan yang dia ada itu untuk menyebarkan agama Buddha. Apabila Asoka mati, tiba-tiba suasana yang dialami selepas kematian Gautama Buddha wujud semula, iaitu pengikut ataupun penganut agama Buddha mula mengecil semula. Kalau tadi fenomena ini berlaku setelah kematian Gautama Buddha dan ia kembali menyinar, agama Buddha ini kembali menyinar setelah wujudnya Asoka pemerintah India ini, tetapi setelah Asoka mati, ia kembali mengecil, ia kembali malang. Apa punca dan sebabnya? Ia adalah punca yang sama yang saya sebutkan tadi, sebab-sebab yang saya sebutkan tadi yang bercanggah dengan naluri manusia yang bersifat ketuhanan, yang bercanggah dengan apa yang manusia inginkan dalam diri mereka yang berkaitan dengan ibadat dan seumpamanya, tidak ada dalam agama Buddha. Jadi inilah puncanya, akhirnya ia makin malang. Tetapi di negara di luar daripada India ini, ia makin berkembang. Sebab apa? Sebab di luar daripada agama Buddha ini, umpamanya Buddha yang berada, yang dianuti oleh penduduk China, penduduk Tibet dan seumpamanya di Thailand, yang dibawa ialah ajaran yang mengatakan bahawa Buddha itu adalah Tuhan. Jadi kalau di dalam India itu, ia tidak, agama Buddha tidak mengajar tentang perkara yang berkaitan dengan ketuhanan,
Tetapi di luar daripada agama, daripada India, dia berbicara tentang ketuhanan. Dia menganggap Buddha sebagai Tuhan. Dan di sana ada kitabnya yang tersendiri, kitab suci agama Buddha, yang mana mereka berpegang dan beramal dengannya. Jadi tidak peliklah dalam hal ini kita dapati agama Buddha ini dia berkembang di luar daripada India, tidak di dalam India itu. Di samping saingan yang kuat dengan agama Hindu yang menjadi agama anutan penganut ataupun penduduk India sekian lama. Jadi ia ada perlawanan. Di China, agama Buddha ini dia adalah ajaran yang ada kesamaan dengan agama yang dianuti oleh penduduk China asalnya. Jadi apabila datangnya agama Buddha, mereka mudah untuk menerima agama ini kerana ada kesamaan dengan apa yang mereka percayai sebelum itu. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita melihat bagaimana agama Buddha ini akhirnya berkembang di luar daripada India, dibawa ataupun disebarkan dengan kuasa dan pemerintahan yang wujud, yang ada, yang dimiliki oleh Asoka, yang menyebarkan agama Buddha tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi itu yang kita nak sentuh sedikit, yang telah saya bicarakan tadi berkaitan dengan ketuhanan dalam agama Buddha ini, yang sangat bercanggah dan berlawanan dengan agama kita Islam. Di sinilah perlunya untuk kita yakin terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertepatan dengan fitrah manusia, yang bertepatan dengan naluri manusia, kerana ia adalah agama yang bersesuaian dengan fitrah manusia itu. Saya dah pernah sebut kepada tuan-tuan apa maksud agama Islam ini sesuai dengan fitrah. Dr. Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqhus Sirah menyebut bahawa maksud sesuai dengan fitrah manusia Islam ini ialah umpama kita memakai pakaian. Pakaian yang kita pakai itu sama saiz dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita kecil, maka pakaian itu saiz S. Sesuai sangat. Tidak labuh. Tidaklah berselebar sampai tak nampak lengan, tak nampak tangan kita. Pakaian yang kita pakai itu tidak berleret-leret, besar dan seumpamanya, tidak. Jadi itulah umpamanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah agama yang sesuai dengan fitrah kita, dan kalau dilihat ia adalah sangat indah. Macam kita pakai pakaian yang sesuai dengan tubuh kita, ia dilihat sangat indah apabila duduk di badan kita pakaian yang sesuai dengan kita. Tapi kalau kita pakai yang pakaian yang labuh, pakaian yang besar dan seumpamanya, kita akan tengok tak cantik, tak indahnya orang yang memakai pakaian tersebut. Jadi begitulah agama kita tuan-tuan. Agama kita Islam ini agama yang indah, yang sesuai dengan badan kita, yang sesuai dengan fitrah yang saya maksudkan tadi. Dan ia, kalau kita lihat dalam agama Hindu dalam perbicaraan kita yang lepas, dan juga agama Buddha yang kita bicarakan sekarang ini, sangat-sangat jauh dengan fitrah kejadian manusia, naluri manusia itu sendiri. Bahkan kalau kita tengok antara ajaran agama Buddha juga ialah mereka sangat memandang negatif kepada wanita. Mereka melihat wanita ini satu ancaman kepada mereka. Ini ajaran dalam agama Buddha. Umpamanya Gautama Buddha sendiri pernah ditanya oleh sepupunya yang bernama Ananda, wahai tuan, iaitu Gautama Buddha, dia tanya, bagaimana kita nak bermuamalah, nak bergaul dengan wanita ini?
Lalu dijawab oleh Gautama Buddha, la tanzuru ilaihinna, dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa apa ni Hindu saya tak tahu, dalam bahasa Arab lah, sebab saya baca yang Arab punya, bukan Gautama ni orang Arab, cuma ditulis penulis kitab yang saya wujud ni orang Arab, dia wujud kitab lah, kitab India lah, kitab Hindu. Jadi Gautama Buddha ini ditanya tentang wanita, dia kata jangan kamu tengok wanita ni, jangan pandang, jangan pandang, jangan tengok. Maknanya Gautama Buddha memandang negatif kepada wanita ini. Lalu sepupunya tanya lagi, macam mana kalau sekiranya terpaksa tengok juga, tak boleh nak lari, apa tidaknya ibunya adalah wanita, adik-beradiknya ada wanita, neneknya wanita, tak boleh nak lari, kadang-kadang kena tengok juga. Maka Gautama Buddha kata, la tukhatibuhunna, jangan kamu bercakap dengan dia. Kalau terpaksa tengok, jangan bercakap, senyap je, tanya pun tak payah jawab, senyap, jangan layan. Kemudian sepupunya tanya lagi, macam mana kalau terpaksa bercakap juga? Tak boleh. Orang lelaki tak ada, dia dengan wanita tu je, kena bercakap juga. Macam mana cara nak buat? Gautama kata, kalau macam tu, bercakaplah, tetapi berwaspadalah dengannya. Nampak tak bagaimana ajaran agama Buddha sangat memandang rendah ataupun tidak, ataupun mereka ini menolak wanita, kerana ini tidak pelik tuan-tuan. Sebab mana-mana agama ataupun ajaran yang berkaitan dengan kerohanian, mereka menganggap wanita sebagai punca kepada rosaknya manusia. Dan dalam Islam pun melihat perkara ini. Islam melihat wanita, dia kalau tidak diurus dengan baik akan merosakkan manusia. Itu memang suatu perkara yang kita tak nafikan. Tetapi Islam tidak memandang negatif, memandang rendah kepada wanita. Kalau kita tengok dalam ajaran agama Buddha ini, sampai tahap mereka mengajar supaya jangan berkeluarga dan berkahwin dengan wanita, sebab mereka menolak wanita dalam kehidupan. Islam tidak demikian. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat wan nisa. Allah menyebut di dalam Al-Quran, diciptakan, dihiaskan manusia ini dengan syahwat dan juga wanita. Tuan-tuan, kita dah katakan dahulu, Islam tak sama dengan agama Buddha, Islam tak sama dengan agama Hindu. Agama Hindu, agama Buddha, mereka datang dengan ajaran untuk mematikan syahwat, mematikan nafsu. Sedangkan Islam tidak. Islam datang dengan cara menguruskan nafsu, bukan nak matikan nafsu. Nafsu itu penting bagi manusia. Kalau tak ada nafsu, macam mana manusia nak hidup? Sebab nafsu inginkan kepada makan dan minum, itu nafsu. Tetapi Islam datang menguruskan nafsu. Boleh makan dan minum, tetapi jangan kamu makan yang haram, jangan melampau, jangan makan perkara yang tak halal. Islam mengurus. Tapi agama Buddha, mereka tolak, mereka bertapa, menolak makan dan minum. Kalau mereka boleh bertahan hidup dengan hanya memakan rumput sahaja, mereka akan makan itu sahaja. Mereka menolak kelazatan daging, ayam, ikan, ini kelazatan, mesti dia tolak. Islam tidak sampai tahap itu. Nabi mengajar kita, Rasulullah mengajar kita bagaimana manusia ataupun Islam ini, ia tidak menolak keselesaan dan kelazatan. Nabi sendiri memakan kambing yang dipanggang, makanan yang paling digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelazatan. Jadi Islam tak sama dengan agama Hindu, agama Buddha. Begitu juga wanita yang dianggap negatif oleh wanita, Islam tidak menolak wanita. Kerana itu Islam membenarkan perkahwinan.
dalam ajaran Hindu ataupun ajaran Buddha, mereka menolak untuk supaya berkahwin dengan wanita. Ha, kalau boleh, ataupun mereka ajar supaya wanita ini tidak dikahwini. Menolak naluri fitrah kejadian manusia yang saya sebutkan di peringkat awal tadi. Islam tidak menolak wanita, walaupun wanita ini kita boleh, ia boleh menjadi kadang-kadang pembawa kepada manusia melakukan maksiat dengan kejelitaan dia, dengan kecantikan dia. Tetapi Islam menguruskan wanita ini. Islam menyuruh mereka memakai tudung, menutup aurat. Islam menyuruh mereka supaya jangan lunakkan suara, jangan gunakan tubuh badan untuk mempesonakan lelaki. Islam mengurus mereka. Dan kemudian Islam benarkan perkahwinan. Kecantikan, keindahan yang ada pada wanita ini hanya untuk suaminya. Semua ini sebenarnya menggambarkan wasatiyah dan bagaimana pertengahannya Islam itu, sebagaimana yang telah saya ulangkan beberapa kali dalam pertemuan yang lepas. Keindahan agama Allah berbanding dengan agama Buddha yang menjadi anutan sebahagian daripada penduduk dunia hari ini. Jadi tuan-tuan, di sini kita dapati bagaimana agama Buddha ini, mereka sebenarnya dalam ajaran mereka, mereka melihat negatif kepada wanita dan tindakan mereka juga sangat zalim, sangat melampau dalam berurusan dengan wanita ini. Tuan-tuan, jadi itulah yang saya fikir boleh kita sentuh berkaitan dengan agama Buddha ini, yang mana ia telah pun kita bicarakan daripada awal lagi, sejarah Gautama Buddha, tentang nirvana, tentang kehidupan dan sebagainya yang menjadi ajaran dalam agama Buddha ini. Moga-moga kita memahami tentang agama yang wujud, yang ada pada hari ini, yang merupakan juga salah satu daripada agama yang ada di dalam negara kita. Kita sebagai seorang Muslim, setelah mengetahui tentang agama Buddha ini, seharusnya meyakini tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertambah yakin kita, semakin kuat iman kita, semakin banyak amalan kita melaksanakan perintah Allah berdasarkan kepada ajaran Islam, syariat Allah Azza wa Jal, insyaAllah. Jangan kita terpesona dengan agama-agama yang lain yang sebenarnya menyeleweng dan bercanggah dengan apa yang dibawa ataupun ajaran agama Allah Subhanahu wa Taala, apa yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada ini. Itulah keyakinan kita. Jangan kita menganggap bahawa Islam ni sama taraf dengan agama lain. Selalu dah saya sebut perkara ini. Ideologi yang cuba diterapkan dalam pemikiran orang Islam, serangan pemikiran supaya orang Islam yakin, supaya orang Islam mengatakan bahawa agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian ni sama saja. Mereka ni agama yang betul juga sebagaimana agama Islam. Tuhan yang disembah oleh agama Buddha, yang disembah oleh Hindu, yang disembah oleh Kristian, Yahudi ni adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh orang Islam. Cuma nama je lain. Orang Islam panggil Allah, orang Buddha panggil Buddha, orang Hindu panggil Brahma, orang Kristian panggil Yesus, orang Yahudi dengan nama Tuhannya. Hakikatnya Tuhan satu sahaja, yang tu juga nama je banyak. Ini pemikiran yang cuba diterapkan ataupun ditanam supaya orang Islam mengiktiraf agama yang lain. Bahkan mereka, golongan ini yang disebut sebagai golongan pluralism, yang sebahagiannya adalah dari kalangan orang Islam sendiri juga, mengatakan bahawa semua penganut-penganut agama yang lain selain daripada Islam, termasuk Islam dan juga penganut-penganut agama lain, percaya adanya syurga, dan mereka juga di kalangan yang baik akan masuk syurga Allah. Mereka akan masuk syurga Allah juga. Nanti kita masuk syurga nanti, akhirat, kita akan bertemu dengan
orang-orang Hindu, orang-orang Buddha. Bahkan ada di kalangan mereka yang berdialog yang kata, yang sebut, dia kata nanti kita kalau mungkin insya-Allah kita akan masuk salah satu pintu syurga, kita mungkin masuk melalui pintu Royan sebagai contoh, pintu orang yang berpuasa, nanti kita akan bertemu dengan orang Hindu. Kita boleh tanya dia, kamu ni masuk ikut pintu mana? Boleh tanya dia, saya masuk melalui pintu Hindu. Ada pintu Hindu khusus untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini agama pluralism ataupun pemikiran pluralism yang cuba untuk mengatakan bahawa agama ini sama saja. Tujuannya apa? Supaya kita murtad. Kita boleh keluar mana-mana, boleh keluar daripada Islam, nak menganut mana-mana agama pun boleh, sebab sama je. Semua agama mana-mana pun betul. Ini yang sedang berlegar, da'iyah yang sedang tersebar khususnya di kalangan pelajar-pelajar di universiti. Mereka cari pelajar-pelajar universiti sebab mereka tahu mereka ini golongan yang bijak pandai. Dengan fikrah tadi, ia adalah logik. Fikrah yang berbentuk sesuai dengan logik pemikiran. Betul juga Tuhan ada satu saja, semuanya sembah belaka, nama je lain. Itu logik. Dan pelajar-pelajar universiti ini mereka banyak menggunakan logik. Ya apatah lagi yang tak mengaji agama. Mereka banyak menggunakan logik. Akhirnya inilah sasaran mereka untuk merosakkan akidah umat Islam, akidah orang Islam, anak-anak kita yang mengaji di universiti. Itu antara golongan yang menjadi target mereka di samping golongan-golongan yang lain. Moga-moga kita terselamat daripada segala serangan pemikiran ini, dan moga-moga dengan agama yang kita bicarakan berkaitan dengan agama Buddha ini dapat kita kenali mereka, dan kita boleh membezakan di antara mana yang benar dan mana yang tidak benar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita pertemuan yang akan datang kita tengok agama Yahudi pula. Selepas tu baru kita tengok agama Kristian. Wallahu